Raffi amat murka, Mama Ami kritis imbas skandal perselingkuhan Sana Sadika. Raffi amat murka, Mama Ami kritis imbas skandal perselingkuhan Sana Sadika. Munculnya isu perselingkuhan Sana Sadika dengan Reni Jarnet memang membuat keluarga Raffi amat menjadi sorotan. Terkini muncul rumor yang mengungkapkan jika Raffi amat murka imbas perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Sanas tersebut. Bahkan ada dampak yang mengenai ibunda Raffi dan Sanas, Mami Ami. Kondisi Mama Ami disebutkan kritis usai mengalami serangan jantung. Setelah mengetahui isu perselingkuhan putri bungsunya tersebut, rumor tersebut dibagikan oleh sebuah channel YouTube Sentral Berita Indonesia. Videonya sudah ditonton hingga 798 kali oleh netizen. Raffi amat murka gegara kabar Sana selingkuh. Mama Ani kena serangan jantung, kondisi kritis, tertulis sebagai keterangan dalam video yang viral tersebut. Lantas benarkah klaim yang ada dalam videonya? Setelah ditelusuri lebih lanjut, video yang memiliki durasi waktu 4 menit 1 detik tersebut tidak memberikan bukti yang valid dan mendukung. Tidak ada bukti berupa foto ataupun video yang menunjukkan jika Mama Ami dalam kondisi yang kritis gegara skandal perselingkuhan Sana Sadika dan Reni Jarnet. Selain itu, tidak ada bukti yang mendukung yang lain terkait Raffi Ahmad yang murka setelah mengetahui kondisi Mama Ami. Video yang mengklaim mengenai Mama Ami yang kondisinya kritis dan Raffi Ahmad murka imbas perselingkuhan Sanas itu tidak benar alias hoax.